وإلهكم إله واحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey guys, semalam kita dikejutkan dengan satu berita mengenai seorang ustazah yang meninggal ketika memimpin bacaan Al-Quran di Jakarta, Indonesia semalam. Jakarta, seorang ustazah bernama Taslimah meninggal dunia ketika memimpin bacaan tahlil dan khatam Al-Quran di Masjid As-Safia, Jalan Al-Barakat, Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia. Kejadian tersebut sempat terakam dalam video yang menjadi tular di media sosial ketika ini. Penjaga Masjid Al-Barakah As-Safia Al-Rashid mengesahkan peristiwa sedih itu dan berkata ketika kejadian tersebut, Taslimah sedang membaca surah Al-Baqarah ayat 5 hingga 6. Semasa membaca ayat ke-6, suara Taslimah kedengaran lemah. Arwah yang sedang duduk tiba-tiba rebah sebelum jemaah wanita lain segera membantunya. Taslimah meninggal pagi Khamis malam pada pukul 7.30 pagi. Arwah bertugas membaca Al-Quran dan tahlil lengkap ketika membaca potongan ayat. Suaranya mula lemah tetapi dia terus mencuba, kata Alwi kepada CNN Indonesia. Alwi memberitahu Taslimah merupakan salah seorang ustazah yang sering ditugaskan memimpin bacaan doa dan mengaji di masjid. Dia menyifatkan Taslimah sebagai individu yang pendiam dan sopan. Hidup dan mati adalah dalam genggaman ilahi, takdir adalah kepastian. Tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Hanya Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Walaupun harus menyumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. Jadi mari kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allah Yarhamah tersebut. Semoga beliau ditempatkan di kalangan orang-orang beriman dan terbaik di sisinya. Al-Fatihah. Okey, sekian daripada saya. Jumpa di video selanjutnya, okay? Terima kasih kerana telah menonton dan support saya semua ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.